Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada hari ini tanggal 15 Februari 2023 ya. Pada hari ini kita akan update lagi stok-stok kita yang terbaru yang ada di Serum Sentul Motor. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sentul Motor itu berada di Jalan Raya Sentul. Persisnya kalau kita keluar dari arah Jakarta, keluar tol, belok kiri, udah nyampe ke showroom Sentul Motor. Oke? Mari kita update lagi stok-stok Sentul Motor kita yang terbaru pada hari ini. Oke. Di sebelah kita ada satu unit mobil Toyota Yaris J tahun 2012. Mobilnya masih full original, ya, masih sangat bagus sekali, masih mulus, catnya masih mengkilat, ya, pajaknya masih sangat panjang sekali. Kebetulan ini novelnya lokal, F Bogor ya, pajak bulan 11, yaitu Toyota Yaris J, transmisinya otomatik tahun 2012. Tentunya mobil ini masih mulus dan bisa kita bantu untuk proses kredit ya. Kalau harga cashnya kita kasih dengan harga cash yaitu 115 juta. Kita buka dengan harga 115 juta rupiah yaitu Yaris J tahun 2012. Ya, kalau mau kredit kita bisa bantu. Ya, dengan total DP-nya hanya dengan 10 juta. Ya. Angsurannya bisa kita kasih Rp3.580.000 kali 4 tahun. Ya. Yaris J tahun 2013. Ya, kilometernya masih low. Kita boleh cek dalamannya. Di dalamnya juga joknya juga masih kenceng. Ya. AC-nya juga masih sangat dingin. Kaki-kakinya masih bagus, ya. Stirnya juga masih kulit. Ada masih bagus sekali. Ya, dashboard-dashboardnya kita perhatikan. Ini mobil tidak ada bekas laka, tidak ada bekas banjir. Mobil masih wangi, ya, sangat cocok sekali untuk pakaian kaum wanita, yang wanita karir, yang mempunyai pekerjaan yang sangat sibuk. Mobil ini sudah cocok sekali untuk dipakai oleh kaum wanita, ya. Ban-bannya masih bagus, ya, kondisi ban masih mulus, ya. Kondisi ban depan juga masih sangat mulus. Mobil ini sangat terawat sekali dan sangat teratur untuk servis ganti olinya. Ya. Terus kita lanjut di sebelah Yaris ada satu unit Mitsubishi Pajero Dakar Sport yang sunroof ya, tahun 2019. Kebetulan novelnya juga lokal, F Bogor. Mobil X Dokter, kilometernya masih low ya. Ini cocok bagi para pengusaha dengan bahan bakarnya yang sangat irit sekali ya. Tentunya harganya kita sangat murah sekali ya, kita kasih dengan harga cashnya 438 juta ya. Tentunya Anda kalau mau kredit juga kita kasih total DP-nya hanya 20 juta ya. Angsurannya maksimal bisa 5 tahun. 5 tahun angsurannya 11.300. Kalau 4 tahun angsurannya 12.770.000 rupiah. Ya. Mitsubishi Dakar
sport yang sunroof tahun 2019. Ya. Bodi-bodinya masih bagus, bannya masih mulus. Ya. Masih original. Tadinya ini mobil tangan pertama dari baru. Pajaknya taat, ya. Pajak masih hidup. Kondisi depannya masih mulus. Lambang Pajero-nya juga masih sangat menantang. Ya, kita lihat masih original. Kebetulan ini tangan pertama kita belinya dari baru, yaitu bekas dokter, ya. Kita bisa cek bodi-bodinya juga masih kaleng, masih original. Tidak ada sempret-sempretan. Dan boleh kita lihat juga bagian dalamnya, ya. Bagian aksesoris dalamnya, jok-joknya juga masih sangat mulus. Ya. Kilometernya masih low, setirnya juga masih sangat kelihatan original semuanya. Ya. Jok-joknya, AC-nya tentunya sangat dingin sekali. 3 seat, ya. Mobil ini masih wangi. Jarang pakai. Masih sangat wangi sekali. Bahan bakar solar yang sangat aman dengan kantong kita. Silakan Anda minat, kita kasih dengan harga Rp437 juta saja, atau dengan total kredit DP kreditnya 20 juta maksimal, kita bisa kredit 5 tahun 11 koma sekian, atau 4 tahun 12 koma sekian. Itulah dia tadi Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2019. Oke, terus lanjut lagi kita di sebelahnya. Ada satu unit Toyota Kaila tahun 2019. Ya, Kaila G manual. Warna hitam, kilometernya masih sangat low. Kita kasih harga cashnya Rp121 juta rupiah saja. Atau Anda berminat dengan kredit, kita kasih total DP 7 juta. Angsurannya maksimal 5 tahun, Rp3.170.000 rupiah. Atau 4 tahun, angsurannya Rp3.610.000 rupiah. Ya, tentunya mobil ini bukan bekas Grab. Mobil masih full original. Cat-catnya masih kelihatan mengkilat. Masih sangat bagus dan tidak ada sempretan, ya. Kondisi mobil ini sangat terawat sekali, ya. Pajak masih panjang, masih bulan 11 2024, ya. Ini mobil tidak bekas Grab, tangan pertama dari baru. Ban-bannya masih tebal, ya. Masih sangat yakin untuk bawa jarak jauh. Tentunya kita bisa ngecek juga bagian dalamannya. Bagian dalamannya juga mobil ini masih original, ya, masih wangi. AC-nya tentu sangat dingin. Jok-joknya juga masih bagus semua. Begitu juga dengan dashboard-dashboardnya, dengan setir-setirnya, kulit jeruknya, ya, plafonnya juga masih bersih. Mobil ini terawat. Tadinya kita dapat dari tangan pertama dari baru. Ya. Anda berminat, silakan datang atau hubungi marketing kami di Sentul Motor. Atau Anda ingin kredit, kita bisa proses, kita akan bantu dengan total DP-nya hanya 7 juta rupiah saja. Ya. Silakan nanti yang berminat datang ke Sentul Motor atau hubungi marketing kami yang ada di atas layar video ini. Oke, lanjut lagi. Mungkin di sebelahnya Kalia itu ada satu unit Toyota Avanza G, transmisinya otomatik, ya, tahun 2014. Pajaknya taat, bulan 10 2024, ya. Mobil masih bagus, masih nginclong, masih kaleng, ya. Mobil sejuta umat, mobil yang banyak dipakai oleh orang-orang kita, ya, yang sangat harganya sangat bertahan. Ketika mobil ini bosan kita jual, masih tinggi harga bekasnya, ya.
itu Avanza G otomatik tahun 2014. Tentunya kita kasih harganya 116 juta rupiah saja. Atau Anda berminat kredit, kita kasih total DP-nya 10 juta. Angsurannya kalau untuk 4 tahun kita kasih 3.565.000 rupiah. Ya, ban-bannya masih bagus, pelaknya juga bawaannya originalnya, ya, bodinya masih mulus, ya, kilometernya juga masih low. Kita bisa cek juga dalamannya, joknya juga masih original, mobil masih wangi, ya, setirnya juga masih bagus, ya, AC masih sangat dingin, mobil ini terawat, ya, udah siap pakai. Ketika Anda ingin mau berlebaran, ya, sebentar lagi akan bulan puasa, Anda ingin pulang kampung, tentunya mobil ini sangat menjanjikan sekali untuk bawa keluarga, ya, dengan bahan bakarnya juga sangat irit sekali, ya. Avanza G tahun 2014, transmisinya otomatik. Oke, lanjut lagi. Mungkin Anda berminat dengan mobil selanjutnya, yaitu di sini kita ada Honda Brio tahun 2021, ya, kalau nggak salah. Honda Brio tahun 2022, sorry, ya. Ya, mobil masih original, kilometernya masih sangat low. Ya, transmisinya otomatik tahun 2022. Ya, kilometernya masih 9.000. Tentunya harga cashnya kita kasih 169 juta rupiah saja. Atau Anda minat dengan total DP rendah 7 juta, ya, kita kasih angsurannya selama 4 tahun kurang lebih itu angsurannya 4 tahun 5 juta 150 ribu rupiah atau 5 tahun 4 juta 600. Mobil ini kita dapat dari baru, dari pemakainya langsung, ya. Bodi masih full original, bannya masih tebal, ya kan? Masih mengkilat, pelaknya masih sangat mulus, bodinya juga masih sangat mulus. Tentunya mobil ini tidak ada bekas sempretan dan tidak ada bekas banjir. Boleh kita cek dalamannya masih wangi, ya. Joknya masih sangat keras, AC-nya sangat dingin, kilometernya baru 9 ribuan, ya. Ya, jarang pakai. Kita dapatnya dari pertama, tangan pertama dari baru. Silakan yang berminat hubungi marketing kami atau datang ke showroom Sentul Motor yang ada di jalan sirkuit Sentul. Ya, Anda berminat dengan cash kita kasih harga 169 juta rupiah atau kredit kita kasih total DP 7 juta maksimal kredit 5 tahun, ya. 5 tahun kita kasih kreditnya hanya 5.800.000 rupiah, ya. Untuk 5 tahun kita kasih kreditnya 4.605. Anda udah bisa memiliki mobil Honda Brio E transmisinya otomatik tahun 2022. Oke, itulah stok kita yang ada di Sentul Motor. Nanti kita akan update lagi stok-stok kita yang terbaru pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.